Pemilihan Putra Putri Islam Berprestasi PPIB tingkat Kota Gorontalo tahun 2023 sudah memasuki semifinal dengan jumlah peserta yang akan ikut lomba sebanyak 14 orang. Sebanyak 14 dari 57 peserta pemilihan Putra Putri Islam Berprestasi tingkat Kota Gorontalo tahun 2023 telah lolos dalam babak penyisian yang dilaksanakan selama 5 hari. Mereka yang telah lolos tersebut terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Adapun 14 peserta yang telah lolos pada babak semifinal ini telah dikarantina selama 2 hari di Hotel Grand Key Gorontalo untuk dilakukan penilaian terkait sikap dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dan selama masa karantina, para peserta akan mendapatkan bimbingan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, teknik-teknik bernyanyi dan berceramah, serta cara memperagakan busana secara baik dan benar. Upaya ini dilakukan oleh pihak panitia agar peserta lebih maksimal lagi untuk tampil di atas panggung. Dulapak Guru Mimosa TV, mewartakan.